Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya tunjuklah sikit cara kita nak buat tali. Tali ni tali. Buat tali mengikat ke ataupun paling penting sini buat tali busur. Busur panah lah. Nak tarik. Ni kuat tau daripada kita buat daripada urat. Urat kerbau. Okey. Ni urat kerbau. Ni lebih kira mungkin bahagian belulang dia. Saya tak pasti bahagian belakang dia. Okay, ni urat bahagian keting. Okey. Ni bahagian keting lah. Kita ketuk dia untuk dapatkan bahagian urat ni. Dia bukan guna semua. Kita jemur kering. Dah jemur kering tu. Kita dah keras tu. Kita ketuk. Ketuk tu kena kuat lah. Guna tukul besi. Dan dialas dia juga dengan tukul besi jugalah. Tukul besi yang besar punya. Dia ketuk dia sampai pecah. Dan kita ambil bahagian dalam ni. Ada bahagian dalam ni. Ada serat ataupun sinew dalam bahasa mutih lah. Bukan sinew macam tu dari pun lah. Sinew. Bunyi dia macam tu lah lebih kurang kot. S-I-N-E-W. Okay. Dia bila kita carikan dia ni. Dia akan dapat ni lah. Ni hasil dia. Dia fiber. Macam orang panggil gantian kaca lah. Kelas fiber kan. Ni fiber juga lah. Jenis fiber. Okay. Ni yang pendek. Ini yang panjang ni. Ni pun yang panjang saya dah haluskan sikit. Okay, ni dah tali. Tali hasil saya pintal sinium ni lah. Okay, atau serat ni. Okay, cara nak buat dia senang saja. Okay. Kita ambil. Okay, ambil ni. Okay. Saya ambil letak dalam macam ni lebih kurang. Tiga urat eh. Tiga ke empat lah. Okay. Kemudian kat di hujung lah. Lepas itu pintal. Ya, kita cabut sikit. Ya, apa? Pintal macam ni. Pintal. Pintal arah yang balik naik. Okey. Pintal. Kita pusing ke arah apa ya? Pusing macam ni. Okey, nampak. Jadi dia pintal lah. Nampak. Yang tali besar lah. Lepas tu. Kita pintal lagi. Okay. Kita sim. Kadang apa lupa agak pintar tu atau jadi kadang kita jadi ini sikit. Okey. Kadang kalau lupa agak pintar lain tu dia terburai sikitlah. Senang saja. Kita ulang proses ni. Okay, kalau tak cukup jari, kita pijaklah kan kaki. Ikat atau ikat dengan ibu jari. Maksudnya kalau dah terlalu panjang kan. Kalau nak pegang dengan tangan ni. Okay. Kadang-kadang saya perlu berarah. Okay.
Ini hasil dia. Nampak? Hasil dia. Nanti mana bulu-bulu ni kita boleh trim lah. Okey, kalau nak sambung, contoh kita dah panjang ni, nak sambung dia. Okey. Mudah saja. Kita ambil ya. Urat ni. Okey. Sambung pintal dia. Tak pintal dia. Sambung. Okey. Masuk sini. Kalau tengok dulu arah dia. Macam mana? Mana? Okey. Ke sini. Ke atas. Pusing ke atas. Okey. Ini. Okey. Ini. Kita ambil satu lagi. Pusing juga. Tak dapat nafikan kita kena buat benda ni mungkin dia ada berlaku diameter tak sama lah. Kena buat hati-hati lah sikit ni cuma demo eh. Dia dah gantung. Yang urat baru. Okey. Dah. Okey. Dah pulas dah. Kepilin ni. Okey. Punta. Okey. Okey. Ini hasil dah. Okey. Nampak? Senang saja. Okey. Teruskan proses ni dan kita akan dapat ni lah. Sedepa ke saya dapat eh. Ni kita boleh lah nak mengikat ataupun buat tali busur panah. Dan seperti cakap mungkin ada masalah di meter tu mungkin lah tak sama sikit lah lagi sikit tapi roughly dia sama lah lebih kurang lah. Dan mana yang terkeluar ni macam bulu-bulu ni dia yang saya tunjuk tadi kita cantum dia tadi. Jadi dia terkeluar je dia kita boleh kerat lah. Terlebih tak apa jangan kurang. Okey, itu saja.